Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Jamil Baharum, okey, seorang pelabur saham di Bursa Malaysia. Okey, so hari ni, okey, di video pertama saya nak upload dekat YouTube ni, okey, nak story step by step. Okey, insyaAllah ada video susulan selepas ini. Okey, saya nak story berkenaan dengan pelaburan saham. Apa itu pelaburan saham? Nak kata basic sangat apa yang saya nak terangkan ni, taklah begitu basic. Okey, nak kata terlalu advance pun tak begitu advance. Okey, center lah, nah center. Dan saya juga tak boleh menggunakan bahasa baku. Okey, so saya boleh menggunakan lorat utara sahaja. Okey, jadi mungkin saya akan kongsikan secara ringkas. Okey, yang video ini yang kurang daripada 10 minit. Okey, ini adalah satu laman web. Okey, yang saya nak kongsikan kepada anda. Terutamanya jika anda belum pernah melibatkan diri lagi dalam pelaburan Bursa Malaysia. Okey, so apa yang saya nak cuba tunjukkan kepada anda dekat laman web Bursa Malaysia ni, anda sendiri boleh godek-godek lah. Okey, laman web ni, okey, yang saya tunjukkan di depan anda ni. Okey, anda hanya perlu pergi ke Islamic Market. Islamic Market, okey. Just klik kepada Syariah Compliance Stock Price. Okey. Okey, sebenarnya tuan-tuan macam ni. Dekat sini, okey, dia dah susun mengikut apa yang kita nak. Contohnya dekat sini dia kita ambil top active. Memang dia dah bagi ataupun kelaskan kepada yang top active. Okey, jadi ini adalah senarai nama-nama kaunter. Okey, bila saya sebut kaunter, kaunter itu adalah syarikat lah ataupun company. Okey, company yang kita nak invest. Ha, seronok. Okey, siapa yang first time dengar, okey, first time nak ambil tahu pasal saham ni, mungkin dia agak excited sikit lah. Tapi siapa yang dah dah pernah buat pembelian saham, dah pernah invest, dia act sikit lah. Ha, nah. Tapi yang baru ni, dengar betul-betul. Okay, so kalau kita tengok dekat sini lah, ni ada senarai mengikut turutan 1 hingga 30. Okay, satu page ni 1 hingga 30, yang mana syariah compliance sahaja. Kalau saya buang syariah compliance ni, saya search balik. Okay, dia dah bercampur. Ada yang syariah, ada yang tak syariah. Kalau kita tengok, okey, ni untuk pengetahuan, S dalam kurungan ini melambangkan syariah. Okey, dia punya petunjuk ada dekat bawah ni. S refer to syariah compliance stock. Okey, jadi kalau saya, untuk saya nak tengok counter, saya akan tick syariah compliance supaya saya boleh bezakan. Okey, counter-counter yang saya nak tengok itu ataupun company yang saya nak tengok ini adalah company-company yang patuh syariah saja. Jadi kalau anda dapat tengok dekat sini, ada senarai 1 hingga 30. Ini adalah page pertama daripada 32 page yang ada. Jadi kalau anda nak tengok ada berapa senarai ada berapa senarai yang ada, anda boleh pergi ke page 32, tapi jangan tick search. Just tick dekat area bawah ni. Okey. So di page yang ke-32 ada 932. Maknanya ada 932 senarai counter-counter patuh syariah yang kita boleh invest. Maksudnya kita boleh beli. Okey, ini just saya nak tunjuk kepada anda. Okey, nama-nama counter. Okey, senarai counter yang ada. Saya pergi balik ke page yang pertama. Okey, ini adalah page yang pertama mengikut aktif. Aktif maksud dia macam ni tau. Macam mana nak bagi senang faham lah. Dia aktif. Okey, kalau bahasa yang mudah kalau saya nak bagi tahu kepada anda, aktif dia bawa maksud dia dagangan yang banyak. Okey, belian yang banyak, transaction yang banyak. Okey, volume ini menunjukkan dagangan yang berlaku pada hari tersebut. Volume beli dan jual. Saham ni saham ni kita beli, dia ada orang jual dekat kita. So jangan pening-pening lagi. Kalau kita jual, mesti ada orang yang beli. Maka transaction ataupun volume yang berlaku dekat sini adalah transaction jual-beli. Ada yang jual, ada yang beli. Orang A beli, orang B jual. Orang C beli, orang D jual. Macam tu. So dia akan campur. Inilah transaction yang berlaku. Okay. So kita tengok di yang apa ni, saham yang pertama sahaja, iaitu MYEG. Ni siapa tak kenal MYEG? Kalau anda nak kenal dia dalam lagi apa MYG, boleh klik dekat sini. Mungkin lambat sikit lah, ambil masa sikit. Okay, just klik dekat situ. So anda boleh tengok, pergi ke company website kalau nak tengok. Dulu saya mula-mula tu saya rajin jugalah tengok, tapi bila dah lama-lama nanti dia kenal. Ha, ni lah MYG, ni laman web
laman web untuk MYG. Siapa tak kenal dengan MYG? So MYG adalah satu saham, okey, yang paling aktif pada yang ni kena tahu juga. Okey, pada last update 18 Mei 2018 5 petang. Maknanya, okey, pada 18 Mei 2018 ini MYEG ni adalah counter yang paling aktif didagangkan pada hari tersebut lah. Okey, faham kat situ lah. Okey, so apa yang saya nak tunjukkan kepada anda ni adalah laman web Bursa Malaysia. Okey, kita tak boleh beli saham dekat sini. Nah, siapa yang bau-bau ni dia, senang cerita nak abak atau kita bukan boleh beli saham kat ni, bukan boleh tekan-tekan nak beli dok. Tapi kita boleh tengok contohnya kat sini apa yang saya boleh terangkan kepada anda. Okey, ini senarai yang pertama sebab volume dia tinggi. Okey, nama kaunter MYEG. Harga last done ini adalah harga yang terakhir dicatatkan. Okey, adalah 92.5 sen. Murah tak 90 sen satu saham? Okey, satu saham 92 sen. Takkan tak boleh beli. Ha, yang orang kata nak main saham ni untuk orang kaya saja, orang yang pandai saja, yang banyak duit saja, datuk-datuk main saham dak lah. Okey. 92 sen, siapa tak boleh beli saham? Tapi kita tak boleh belilah satu saham ni 92 sen. Minimum kita buat pembelian adalah satu lot. Okey, satu lot bersamaan dengan 100 unit. Okey, satu unit bersamaan dengan 92 sen. Bermakna kalau 100 unit, kita kalilah dengan 100. 1, 2. So, RM92.50. Jadi, kita boleh beli saham MYEG ni, okey, minimum adalah RM92.50. Orang kata habis beli, murahnya biar betul beli saham murah. Yalah, dia macam ni cerita dia. Kita beli banyak, kalau naik banyak, untung banyak. Kalau turun banyak, rugi banyak. Kalau kita beli sikit, naik pun, naik banyak pun untung sikit. Turun banyak pun, rugi sikit. Faham tak? High risk, high return. Low risk, low return. Tapi belum dikira lagi dengan brokerage fee. Okey, cerita berkenaan dengan brokerage fee ni. Brokerage fee ni dikenakan oleh bank investment. Okey, saya akan tunjuk kepada anda satu contoh. Okey, satu contoh platform yang mana kita boleh buat pembelian saham. Ha, ini M Plus Security, M Plus Online, Melaka Security. Okey, ini adalah salah satu contoh, okey, platform yang mana kita gunakan untuk buat pembelian saham. Okey, kita boleh menggunakan laptop untuk buat pembelian saham tapi dengan syarat menggunakan IE sahaja, ataupun kita boleh install apps ini dekat Google Play Store ataupun App Store pengguna iPhone. Okey, pengguna Android boleh apa ni, download apps ini dekat Google Play Store ataupun pengguna iPhone App Store. So kita boleh upload apps tersebut dan kita boleh buat pembelian saham menggunakan handphone. Tapi kita tak boleh guna handphone, pergi kat Safari ke, pergi dekat internet dan sebagainya tu, kita type ni, okey, dan nak buat pembelian, nak keluar paparan macam ni, dok, dia tak support lah. Hanya IE saja, Internet Explorer sahaja. Jadi kalau kita tengok perbezaan tadi, okey, laman web ni, kalau kita tengok MYEG duduk nombor 1, okey, kalau kita tengok dekat platform pun, MYEG duduk nombor 1 juga. Volume yang tercatat dekat sini 258.813, so 2.5 juta lah. Kalau kita pergi dekat sini pun 2.5 juta juga. Ni lot dalam lot, sebab ni dia tak tambah kosong-kosong dekat belakang ni, nampak. Okey, dia belum tambah kosong-kosong lagi. Okey, ini dalam nilai lot. Kalau kita tengok dekat platform, dalam nilai unit. Okey, dalam nilai unit. Boleh nah? Sorry. Jadi ini adalah platform untuk kita buat pembelian saham. Yang tadi saya tunjukkan kepada anda adalah pengenalan. Okey, macam mana kita nak tengok senarai nama syarikat dan sebagainya. Anda boleh ubahlah dekat sini, nak top aktif, nak pergi top turnover, top gainers ke apa ke. Boleh, tak ada masalah. Nak cari saham itu mengikut huruf contohnya pun boleh. Tak ada masalah. Anda boleh godek-godek tengok. Ni huruf A saja. A Asia. Siapa tak kenal A Asia? AASIAX. Okay. So, banyaklah. Kalau anda boleh tengok dekat sini, anda boleh buka laman web ni, banyak company yang anda akan kenal. Jangan risau. Okay. Jangan kita dengar kata company-company yang hebat yang pernah kita dengar. Tenaga, Petronas, Petron. Dah banyak lagi yang kita, contoh-contoh yang anda boleh tengok nanti. Kalau anda pergi ke laman web ni, anda boleh pergi ke ruangan Talk Active. Okay.
Saya ingat nak share 10 minit lah, terlebih juga. Okey, contoh macam SAP NRG ni, Sapura Engineering, Nextgram. Mungkin ada nama-nama company yang anda tak pernah tengok, tapi anda boleh pergi ke web dah. Nah. So, menarik dah. Okay. Just saya share berkenaan dengan nama kaunter. Okay. Ini macam mana kita nak tengok nama kaunter. Okay. Yang mana saya tunjuk tadi dekat ruangan Internet Explorer. Ini adalah platform di mana untuk kita buat jual beli. Contoh saya nak tunjuk kepada anda. Hari yang waktu saya record ini adalah pada pukul 1.40, 1.40 pagi. Jadi, market kita sedang tutup. Okay. So, untuk pengetahuan juga, market kita hanya buka pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Okey, pukul 12 depa pun nak pergi makan juga. 12 kaunter tutup, 12.30 Serina, 12.30 tutup sampai 2.30 dia buka balik. Dia macam kaunter pejabat pos jugaklah. Kaunter bank juga lebih kurang macam tu, tapi kita panggil. Kita panggil kaunter buka pukul 9 pagi. Maknanya pukul 9 pagi tu boleh buat transaksi jual beli yang mesh. Okey. Mesh sama-sama Melayu bah. Yang dapat lah nah, yang berjaya, sukses. Okay, kita boleh beli, kita boleh jual. Tapi ada juga soalan kadang-kadang orang tanya kat saya, waktu market tutup boleh beli tak? Jawapan dia boleh queue sahaja. Contoh macam ni lah, kalau kita tahu kedai tu, contohlah mawar tudung apa? Okay, tudung, jual tudung dengan apa? Pukul 9 kedai dia buka. Okey, tapi pernah tak kita tengok ada orang batok dekat kedai dia daripada 8 malam, pukul 12 malam siap pasang kemah lagi. Ha, itu nama dia queue. Okey, dia beratok lah tunggu. Kedai tak buka lagi. Dia queue dah. Okey, maknanya queue boleh. Tapi tak dapat lah. Tudung nak beli tu tak dapat. Faham tak? Okey. Farida contohnya. Dia buat keluar, dia launch produk baru. Ha, orang pun kalut lah nak pergi beratok dekat kedai dan nak pergi beli. Beratok boleh tak? Saya tanya. Boleh kan beratok. Tapi tudung dapat tak? Tak dapat. Bila dapat, pukul 9 dia buka, kaunter buka, baru dapat tudung. Dia bayar duit, baru dia dapat tudung. Sama macam saham. Nak beli, nak queue waktu bila pun boleh. Tapi nak mesh tu adalah pada waktu dia buka sahaja, iaitu pada pukul 9 sampai 5 petang. Tolak waktu rehat 12.30 sampai pukul 2.30. Faham kot no? Sikit-sikit. Dia masuk beli esok, dia faham lah. Ha, nah. Okay, contoh kalau kita nak buat pembelian. Contoh nak buat pembelian, kaunter kita pilih. Contoh EduSpec. So, anda kena tick dekat EduSpec ni. Pastikan dia highlight dekat sini ni, nampak tak? Buy, dia ada sell. Nak beli, tekan button buy. Nampak dia ada trolley tu, trolley Tesco. Nampak? Okay, nak beli berapa lot? Satu lot. Okay, harga berapa? Ha, so kita tengok harga berapa. Okay, contoh dekat sini kalau kita beli sekarang. Okay, saya tak boleh tunjuk pembelian sebab duit tak cukup. Okay, cuma saya nak tunjuk kepada anda kalau nak buat pembelian macam tu. Kalau nak buat penjualan, just tekan sell. Masukkan nilai berapa nak jual, nilai RM berapa nak jual, berapa jumlah, berapa sen anda nak buat penjualan. Okey, kalau rabun warna susah sikit. Ni warna merah adalah untuk jual. Kalau nak beli dia berwarna hijau. Nampak mudah sahaja. Okey, jadi saya nak tunjuk kepada anda salah satu contoh kaunter yang saya dah beli dekat portfolio yang ada. Maknanya selepas kita buat pembelian saham ni, kita boleh tengok dekat order status sama ada match atau tak match. Okey, then anda boleh pergi ke portfolio. Portfolio ni nak menunjukkan saham-saham yang anda ada. Contoh saham yang saya ada, contoh. Okey, saya ada satu saham yang bernama Huan. Okey, hari ini ataupun last dan berharga 44 sen. Ketika saya beli harga 34 sen, maka naik 10 sen. Betul? Okey, naik 10 sen. Jadi saya beli pada nilai 300 unit pada harga RM102. Okey, 3 lot ataupun 300 unit didarab dengan harga yang saya beli pada harga ketika itu 34 sen bersamaan dengan RM102. Jadi hari ini saham Huan ini ataupun nilai Huan ini daripada 34 sen telah naik menjadi 44 sen, maka naik 10 sen. Okey, walaupun pada hari ini dia turun 1 sen, tapi daripada harga yang saya beli iaitu 34 sen dan harga sekarang adalah 44 sen, maka saya mendapat keuntungan sebanyak RM30. RM30 sebab kos saya beli adalah RM102. Harga sekarang jika saya jual adalah RM132, maka saya untung sebanyak RM30. Jangan tengok RM30, tengok dekat persen. Maka saya untung 29.412%. Okey, dalam masa berapa lama? Saya tak ingat, mungkin sebulan lebih tak saya rasa. Okey, ini nak menunjukkan bahawa kata ini yang untung.
ada yang rugi. Ha, nah, untung rugi tu ada lah dalam permainan saham ni, dalam urus niaga jual beli saham. Jadi ini ada satu portfolio yang saya boleh kongsikan kepada anda. Jadi kepada anda yang nak mengenali saya lebih rapat, anda boleh pergi ke saya punya Technical Trader by Jamil, ataupun ini adalah saya punya apa ni, Technical Trader ni adalah Telegram. Ini adalah Telegram. Okey, Telegram ni siapa yang tak kenal, Telegram ni dia macam WhatsApp juga. Dia macam WhatsApp juga. Cuma anda boleh pergi dekat Apple apa App Store ataupun Google Play Store, type saja Telegram. Dulu Telegram untuk orang hantar surat nak bagi tahu orang mati ke tak. Orang mati ke tak, nak bagi tahu orang mati. Lah Telegram dia duduk dalam apps lah. Okey, dia function dia sama dengan WhatsApp juga. Dia ada group, tapi ini adalah channel. Okey, yang mana saya suka kongsikan sebarang video dan apa-apa saya akan update dekat sini. Yang mana followers setakat hari ini adalah 11,900 orang. Okey. Saya saja boleh bagi info, orang lain tak boleh nak celah-celah, nak sembang-sembang apa tak boleh dalam ni. Okey, ataupun anda boleh pergi ke saya punya Facebook. Okey, Facebook saya Jamil Baharum. Okey, so anda boleh pergi ke Facebook saya Jamil Baharum, anda boleh like saya punya Facebook kalau anda nak like untuk mengenali saya lebih rapat lagi, insyaAllah. Jap, saya nak tunjuk. Okey, ini saya punya Facebook. Okey, yang mana buat sementara ni, okey, ini adalah foto cover, ini adalah saya punya profile picture yang segak ni. InsyaAllah. Okey, so siapa nak like, ini boleh like. Okey, saya punya Facebook. Untuk Telegram, ini saja yang saya ada. Anda boleh pergi join saya punya Telegram ni, ataupun anda boleh type saja Technical Trader. Okey, ataupun anda search Technical Trader, insyaAllah anda akan jumpa Technical Trader Benjamin. Okey, so saya rasa itu saja perkongsian saya. Saya ingat nak kongsi kurang daripada 10 minit, tapi terlebih juga. InsyaAllah saya akan kongsikan step by step apa lagi perlu trader lakukan ataupun trader buat selepas dah mula melibatkan diri dalam pelaburan saham. So apa yang perlu anda buat, macam mana, nanti saya akan tunjukkan live cara pembelian, cara penjualan. Okey, dan saya tak terangkan lagi untuk buat pemilihan saham ni macam mana. Dia ada dua cara pemilihan. Dia ada cara pemilihan menggunakan technical, dia ada cara pemilihan menggunakan fundamental. InsyaAllah saya akan kongsikan pada masa-masa akan datang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.